pentingnya ngaji, ya pentingnya ngaji. Mulanya sampean kudu yakin neng akhirat ya pangeran tetap pangeran, tetap ya fa'alun apa? Mahyasa. Mulanya masyur ya wong dilibatkan suwarga, gak tau dosa belas, mesti suwarga, pangeran takok. Berok sebab itu albonus suwarga. Ngertos gitu, kalau buat nanti maksiat, buat ibadah bedengan. Orang yang mesti suwarga kerana rahmatku, buat gusti kerana ngamal kula. Dia ini ratri mau orang ngamal dirati itu. Dasar abid bintu, yang mau ngaji ibadah ada ngebintu atau ngaji. Terus pangeran, ya orang kerana fadlku, buat gusti kerana ngamal kula. Tenang kerana ngamal lagi, ya wes kini suwarga, walau puluh tahun. Protes dia ini, gusti jari ini suwarga selawase. Lah kula kok, suwarga walau puluh tahun. Jadi ini kerana ngamalem, ngamalem itu mulang-mulang tahun, umur mulang-mulang tahun. Nak suaraku kerana ngamalem, ya sesuai ngamalem. Ke umur mulang-mulang tahun berarti ke ngamal kan mulang-mulang tahun. Ya mulang-mulang tahun. Jadi ini suaraku selawasi. Lu sih selawasi rahmatku, nak malam ra cukup. Karena kena ada tiwong ngalim, sih murahan ke tusuk. Kalau pulang buatan buron khusyuk rugi. Nah suaraku kerana fadil, tak khusyuk barang. Karena tak tahu, aku jadi orang khusyuk. Tapi suaraku orang krono khusyuk, krono fadl. Rugi dong khusyuk teman-teman. Malah kesel, tok. Nah, misalnya kalau khusyuk, omongan Bu Mustafa hati-hati, terukur. Ketemu Mustafa, assalamualaikum. Sebuti Kang Mustafa, sehat-sehat banget. Ngetek ada waktu. Agri jauh, kelar ngaji ayo sehat. Nak setruk ayo orang ngaji, tapi kok repot tau kata kok no sehat tau orang. Repot dong, suarga hadolin apa? Apa? Kita nak yakin suarga krono ngamal, urip pemolong-molong tau, ya suarga nih. Sing enak, sing ini rokok. Tak nakal-nakal uang kan ya molong-molong tau. Berarti nerakannya ya kudu. Wah yang rusak apa kan. Lan cara ahli sunnah bu swarga fadhil ya Allah, mlebu neraka adil ya Allah. Krana apa ya ora ora pokoke istilahe ngono, wis pokoke ngono. Fa iyu sifat fi mahdil fadli wa iyu addif fa fi mahdil ajli. Ya wis padha ora ora. Lho ora ora iku gak mungke manusa kok maksara. Malah bentuk menah kadang ya kok. Lah terus piye Gus mestine? Ya ora ora. Lah kok ora ora piye? Lho manusa ora ora iku biasa kok kowe janggal. Wong ora pangeran ora kok geger. Baguslah kita roh yang terima manusia kok malah maksar roh harus kita pikir sampai ketemu loh, orang ketemu ya roh bohong manusia yang wajib pinter itu pangeran blok-blok, nak manusia orang ketemu ya roh bohong lalu kalau mikir matur, orang bohong dihutang ke menyawa raiso itu ya roh bohong apa yang raiso manusia kok kan apa? Iso senangnya kok dituntut makanya ya harus yang jelas lu manusia orang jelas ya biasa dan manusia karpo ya orang kesampean melalui kalau ya orang jelas ngerti ini harus tak jarak, harus tak ilmu ini kalau ijil ngerin, bapak nurin ya melarat semua mekiai lah dia melarat jadi kalau lah lagi ya melarat tapi dia rasu suka sampean teman kedunya itu agar ibu duka perkara apa orang kesampean bapak. Jadi kalau gitu, ibu mewah aneh. Lewat ngaku rapi ngiran ke opo-opo kesampaian. Ayo normal lah itu rasa.